Alhamdulillah. Subscribe ya guys buat YouTube channelnya Beben TV Reborn. Subscribe ya. Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, masih di channel YouTube yang paling mantap sealam dunia ya. Ini Mang Beben pagi-pagi lagi pada ngopinya bareng sama si Cumplang, bareng sama si Gondrong juga ya. Nah, ini teh Mang Beben lagi ngopi. Mang Beben teh Mas Bro punya keahlian sulap ya. Jadi selain ngurus anjing, Mang Beben teh jago sulap. Jadi sulapnya ini mau Mang Beben praktekin ke si Cumplang, karena si Cumplang terpercayain Mang Beben punya ilmu sulap, cenah ya. Plang percaya tuh aing punya ilmu sulap. Anjir. Enggak percayain, cenah ya. Jadi biar Mas Bro tahu juga bakat terpendam Mang Beben ya. Oke, sekarang kita cekidot aja ya. Ini sulapnya sulap kartu, Mas Bro. Jadi Mang Beben teh bisa menebak kartu apa yang si Cumplang pilih ya. Jadi ini nanti vlognya tidak akan di skip ya, biar tidak ada dusta di antar kita, mau dipotong-potong tapi langsung di iniin lah, langsung dipulkeun ya. Tetap cekidot pokoknya mah ya. Tong hilap ngopi. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pake. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya bisa ya. Ini sekarang Mang Beben mau mempraktekan ilmu sulap yang memang Beben pelajari dari pesulap merah, bukan ungu, pesulap ungu, ungu. Ya, pesulap ungu ya. Jadi ini tadi kartunya udah diperiksa sama si Cumplang ya, tidak ada cirinya, tidak ada sama sekali, tidak ada ciri Mas Bro kartunya ya. Jadi sekarang Mang Beben minta si Cumplang buat ngocok kartunya. Plang kocok, ulah jauh ting, plang deketan ya. Kan dia udah mau batal. Kocok kartunya, bebas, mau berapa kali bebas. Sudah? Sudah. Sudah, Rong? Terlihat di kamera, dikocok sama si Cumplang. Ini Mang Beben sama sekali nggak pegang ya. Sekarang Mang Beben minta ini kartunya, mau Cumplang bagi jadi berapa? Dua. Bagi jadi dua? Dua. Oke, sekarang Cumplang bagi dua. Oke, siap ya. Ini Mang Beben tidak pegang ya. Jadi di antara kartu ini yang dua ini, Cumplang pilih yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Kiri itu berarti nuyo. Nuyo. Oh, nuyo. Nuyo. Ambil. Berarti nuyo mau dipilih? Mau. Oke, yuk Mang Beben ambilnya. Nah, sekarang kalau kan atuh memang orang teninggali rada munduran gitu deket kamera. Deket kamera tukang jadi dia. Tadi ya. Tah. Ini si Cumplang pilih ya, tadi yang ngocok, yang bagi dua, yang pilih si Cumplang. Sekarang di antara kartu itu, Cumplang pilih satu, kasih lihat ke kamera, sisanya simpan, jangan kasih lihat ke Mang Beben. So, instruksi, ikutin instruksi. So, tembongkan ke dia. Tembongkan ke kamera. Tuh. Nges. Yalah, nges, kita mau dipilih. Sudah. Ya, kita rapihkan lah, hirup mah biasa rapi. Nah, udah ya, ini Mang Beben tidak ada trik kamera ya. Udah? Udah. Sekarang Cumplang simpan di atas ini. Ini kartunya Mang Beben tutupnya. Oke. Mang Beben tidak pegang lagi. Sekarang ini kartunya mau Cumplang kocok berapa kali? 5 kali. 5 kali? Asli? Asli. Mau kurang, mau lebih? Mau. 5 kali aja? 5 kali. Sok, kocok. Dulu, 4, 5. Nah, simpan. Oke, Mas Bro ya. Jadi ini kartunya sudah sama si Cumplang dikocok 5 kali. Bukan Mang Beben yang ngocoknya. Jadi ini juga Mang Beben tidak tahu ini posisi kartunya ada di sebelah mana ya. Aslinya real ini mah ya, real. Real, real. Tanpa settingannya. Real. Asli ya mah ilmu sulap.
Oke, kalau gitu Mang Beben mau coba tebak ya. Tapi sebelum tebak, ini Mang Beben mau punya ajian lah sih. Kumplang percaya nggak sama yang namanya dukun? Itu. Asli? Asli. Benar? Benar. Jadi atuh dia ngomong, dia mereka ciri banget mana ke kamera. Kumplang percaya tidak sama dukun? Tidak. Sulap? Tidak. Anjir, tidak percaya sulap. Trik pasti. Anjir, trik cerah mas bro nya. Trik. Terus kalau misalkan ini kartu kartu tebak, masih kan kita percaya karena sulap? Duka. Wah kejeng duka ini ya. Oke mas bro ya, kita coba tebak kartu yang dipilih si Kumplang ya. Ini Mang Beben tidak tahu ya posisinya ya. Soalnya tadi nungocok si Kumplang. Nungabagi dua si Kumplang. Yang masukin posisinya si Kumplang. Terus dikocok minta 5 kali si Kumplang juga ya. Pokoknya nama wesi ya wesi lah pokoknya nama ya. Oke ya. Kita lihat kartu si Kumplang ini sepertinya kartunya itu apa ya? Kita coba lihat. Ya belum ke keceng semua ya kartunya tuh. Sugan tidak gagal ya. Kartunya tuh ya, putih. Ini kalau Mang Beben ya terang dikenal di tilang. Bangun terang kecil itu ujung betul lah. Iya, jadi ya Mas Bro, kalau ini Mang Beben prediksi sepertinya kartu si Kumplang itu berwarna hitam. Ya. Itu berwarna hitam. Kalau Mang Beben lihatnya dari ilmu wesi yo wesinya sepertinya kartunya berwarna hitam. Betul tidak? Betul. Oke, kartunya berwarna hitam ya Mas Bro ya sepertinya ya. Terus ini Mang Beben prediksi juga sepertinya kartu si Kumplang itu bukan as dan bukan raja. Peter Pan berarti ya. Betul? Betul. Oke, ya. Ternyata prediksi Mang Beben benarnya. Masih percaya kata Kak Surap? Belum. Oh, belum. Ini eta geus dua kurang ditebak. Dua tebakan Mang Beben benar ya. Bukan raja, berwarna hitam, bukan as juga, terus kelaplang. Ini nomornya itu bukan 6, 7, 8, 9, 10, bukan. Antara nomor 2 sama nomor 5. Betul? Betul. Oke. Pinter aingnya. Cing, berangkat coklah ke air ya. Sekarang Mang Beben mau ngasih lihat ya kartunya si Kumplang ya. Ini siapa? Mana kartunya si Kumplang itu ya? Set. Oke Mas Bro ya. Sekarang Mang Beben mau kasih lihat ya. Cicing tangannya di mana? Kartunya. Ini bukan. Oh, benar. Benar kartunya ya? Benar. Hai, gilanya. Mang Beben hebat ya bisa nembak kartu si Kumplang. Nah, jadi kartu tadi yang dipilih si Kumplang itu dua guluduk ya. Dua guluduk, dua wajiknya. Nah, ayeuna masih kena percaya teh kana sulam. Acal. Jadi Mas Bro ini teh sebenarnya memang bukan sulap bukan sihir ya, tapi ada triknya Mas Bro. Tapi kalau triknya dibejakeun, nanti bukan sulap lagi ya tuh ya. Terame. Cukup itu mah jadi misteri aja lah ya. Jadi yang penting Mang Beben udah ngasih lihat ke Mas Bro semua kalau Mang Beben punya trik sulap. Jadi pokoknya mah kalau misalkan konten ini rame, Mang Beben mau bikin lagi konten sulap yang lain ya. Jadi pokoknya mah hatur nuhun buat yang udah nonton. Buat Kumplang juga jangan heran masih bingung tuh ya kenapa bisa ketebak bingung. Hah? diajar ya you know. Masih bingung tuh bingung nah bisa ketebak sok duka karena lu dipilih nah iya jadi orang semoga mata batin Plang kade gitu namanya asli. Jadi pokoknya mungkin sekian, tetap cekidot di channel YouTube Mang Beben, jangan lupa di like, comment, share sama di subrek kalau ada iklan. Omat jangan di skip. Oke, hatur nuhun.